Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara pasang tema Minions di HP Vivo yang tentunya gratis dan permanen. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara memasang tema Minions di HP Vivo. Di sini teman-teman kita membutuhkan satu buah aplikasi tambahan. Aplikasinya bisa kita dapatkan di Play Store. Di bagian pencarian, kita langsung saja ketikkan Vivo Themes. Kita pilih Enter. Oke, ini adalah aplikasinya. Jadi teman-teman silakan saja menyesuaikan judul dan juga icon dari aplikasinya. Kemudian langsung saja diinstal aplikasinya. Setelah berhasil diinstal, kita buka aplikasinya. Kita pilih izinkan. Oke, tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Dan di sini sudah ada beberapa pilihan tema yang bisa kita terapkan di HP Vivo kita. Nah, untuk mendapatkan tema Minions-nya, tinggal kita klik saja di bagian pencarian. Kemudian kita tuliskan saja Minions. Nah, ini adalah aplikasi Minions-nya, tinggal kita klik saja. Oke, jika ada iklan tinggal kita skip. Selanjutnya kita pilih bagian download. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, setelah berhasil di download tinggal kita pilih bagian change theme. Berikutnya kita pilih bagian yang ini, yang saya. Kita pilih bagian tema lokal. Selanjutnya tinggal kita geser ke atas. Kita pilih bagian tema yang diunduh. Di sini sudah ada tema Minions yang sudah kita download tadi. Tinggal kita klik saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tema Minions-nya tertulis gratis. Dan tema ini bisa teman-teman terapkan secara permanen. Untuk memasang temanya tinggal kita pilih saja bagian terapkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini tema HP Vivo saya sudah menggunakan tema Minions. Itu artinya kita sudah berhasil memasang tema Minions di HP Vivo, bahkan sampai ke layar kuncinya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di bagian layar kunci pun temanya sudah menggunakan tema Minions. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorial cara pasang tema Minions di HP Vivo. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.